Ini modusnya sudah jelas antar pulau. Mereka menghindar impor langsung ke pelabuhan-pelabuhan utama langsung dari luar negeri. Caranya yang mereka lakukan adalah dari Singapura mereka kemudian taruh di Batam dulu. Kemudian dicicil ke Tanjung Pinang, dicicil. Jadi kalau mereka sekaligus, ini menarik perhatian, jadi dicicil. Dan setelah di situ, ya, kemudian dalam jumlah yang mereka anggap itu sudah cukup, mereka baru kirim ke Jakarta. Jadi itu yang modus yang mereka lakukan. Jadi tetap ini asalnya dari Singapura.